Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat buat kalian yang masih bisa ngeklik video ini, menandakan kalian masih pada hidup sama dengan gue ya. Oke, mudah-mudahan keselamatan buat kita semua, karena dari awal gue sudah mengucapkan selamat buat kalian. Mudah-mudahan gue juga diselamatkan ya, sehingga gue bisa menyuguhkan materi-materi seputaran knalpot ya bre, setiap harinya. Oke, sedikit informasi, hari ini kita kedatangan tamu dan ini knalpotnya minta digantiin gasbul bre. Kenapa kita gerinda? Ya karena ada sebuah masalah ya. Karena ini udah jelas banget 100% ini kaleng-kaleng, kawe-kawe bre. Jadi buat lu kita kawe-kawe, uci, kucrit. Oke, jadi jangan pernah kalian lakukan hal yang seperti ini, transaksi seperti ini ya. Ini ada knalpot apa nih, Akramovic apa ini, Yoshimura ini kalau nggak salah mah. Kalau dilihat-lihatnya ini kok karbonnya bisa dikelotok bre. Nah ini ya, jadi biasanya orang yang kayak gini jangan pernah kalian itu bikin status hobi kami mahal ya. Yang jelas inilah kayak begini ya, karena yang kita gunakan itu duit asli buat belinya. Tapi kenapa kalian mau pakai dapat barangnya palsu? Biasanya juga karena mirip murah ya, jadi menang gaya ya, tidak sesuai dengan apa namanya, dengan status ngomongnya hobi kami mahal, karbonnya bisa dikelotok kayak begini bro. Ayo, siapa yang pemalsu, tolong ke tukang knalpot pemalsu di teks juga bro ya. Jadi kasihan nih lah ya para pembeli ya, udah gunain duit asli buat bayar lo, kenapa lo jualnya barang palsu ya bre ya. Buat kalian yang penghobi palsu, tolong harap diperhatikan bre. Kita lagi ganti gasbul ini ya. Buat lo juga yang mau datang ke SKR ya, silakan merapat di Jalan Raden Patah Duduk Tangerang bre. Atau mau tanya-tanya nanti gua Sherlock ya, boleh ya, di 08 15 13 94 3798. Yoshimura apa Akramovic ini? Yoshimura di Breo. Yoshimura palsu. Nih, diganti gasbul. Betapa rugi kalian ya. Ini pengen gaya-gayaan Breo. Statusnya mah katanya hobi kami mahal. Cuma cuih, akhirnya kayak begini Breo, beli barangnya. Ini biasanya yang kayak gini. Ngomongnya ini pasti kalau terdesak, ini ketipu. Padahal mah dianya sendiri yang belinya emang dari barang murah Breo, nyari barang KW. Ini mana di karbon, karbonnya bisa dikelotok, terus sudah gitu dicantum kanan kiri. Wah, no rekomen lah kalau menurut gua. Jadi nggak apa-apa coy, digerinda lagi aja. Nah biasanya ini modus-modus pedagang kayak gini bro, cara mencari untung ya. Tinggal kalian aja berpikir bro, kenapa lu pakai duit asli bayarnya sedangkan barangnya palsu? Nggak sesuai bro. Kadang-kadang ya motornya doang bagus, cara berpikirnya cupu. Dipotong lagi bro tuh. Yang gue bingung katanya karbon, tapi kok bisa dikelotok kayak plastik bro. Gosi murah, bangga, taunya palsu. Malu coy sama motor, malu sama zaman. Emang gak ada apa produk Indonesia yang lebih baik lagi, yang punya brand asli. Di Indonesia juga orangnya kreatif-kreatif, bro. Susah bro, ganti gasbulnya juga susah, mesti dilas-las lagi. Mau bergaya, miris gua kalau ngeliat-liat kayak gini nih. Nih ketokin coba kayak. Kita lagi akalin dulu ya. Ini juga yang bikinnya bro, karena malsin ya. Jadi biasanya kalau yang ori itu emang lipetannya ditinggal copot, terus lu ketok aja bisa kecopot. Kalau yang palsu mah kayak gini. Ini pertanyaan gua,
yang beli salahnya atau yang malsin? Tolong jawab di kolom komentar, bro. Gua sendiri sebagai anak bangsa Indonesia, bro, ya, nggak pernah begini-begini, bro. Malsin-malsin begini. Dan nggak, gua apa ya, selalu ngasih edukasi buat kalian yang mau beli barang palsu. Sayang, bro, karena duit yang lu kasih ke dia itu duitnya duit asli. Besodok lagi. Nah, nanti kita lihat dalemannya, bro, kayak gimana, bro. Susah ya. Ntar nyalain gua, katanya nggak rapi, padahal mah di sana tutupin stiker, bro, bukan karbon. Malu nih. Digetok dulu ke sana, dor. Digetok dulu ke sana, dor. Nih, susah nyopotnya juga, bro. Yo. Ini pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab. Ini wajib nih. Sebenarnya UMKM Indonesia ini nggak boleh begini, bro. Coba pasrahin ke Mang Yopi biasanya yang bisa. Mang, buka, Mang. Oke, bro, kita bantu buka dulu sama Pak Tua yang udah ngelotok di sini ya. Oke, ini dia ya. Lihat nih, Yoshimura gagah, keren katanya, bro, bangga. Nggak taunya kayak begini nih karbonnya, karbon klotok, coy. Deh, lu mah mikir ngapa dong beli barang kayak begini amat, pas karbon bisa dikletek kayak begini, kayak plastik, bro. Aduh, colek nih yang bikinnya nih, bro, nih gitu, lihat tuh. Aduh, nah ini udah gitu digerinda, dicantum-cantum pakai lasan. Kan susah nyopotnya, kalau dilipet melipet aja yang benar. Ini juga dilipet, bohongan doang nih, ngelotok. Masa kena panas karbon kayak begini, coy. Dah lu mah. Aduh, tuh. Yang benar ngapa? Deh, beli barang palsu. Belinya pakai duit asli. Tuh, bro, tuh. Aduh, tuh. Bocal bacel semua. Deh. Hati-hati, Bang, kalau belanja tuh. Coba cabut. Jangan ngerasa lu ditipu kalau kayak begini mah ya. Tuh. Nih. Ngomongnya mah gua mah pakai Yoshimura karbon, mahal. Mahal biji mata lu. Tuh. Kayak gini tuh barangnya tuh. Ini kayak gini, bro. Deh. Getok nih jaringan ini, keluarin. Getok sana, copotin. Nih balok nih, pakai balok nih. Copotin. Nah, terus itu ada yang penyok, dirapiin pakai tangan. Oke, tuh. Masa Yoshimura sok-sokannya melewat-lewat begini, bro. Aduh, pemalsu Indonesia, ada-ada aja. Masa negara gua pinter cuma malsuin doang sih. Tolol-tolol banget nih. Deh, tuh. Aduh. Ya elah. Ini bisa di-mek-mek begini, bro. Kayak kalian kerupuk. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tuh. Aduh, bro. Yang bener ngapa kalau beli barang tuh? Beli yang ori gitu loh. Ini mah buset. Gagal, bangga. Katanya nyombong sama tongkrongannya di temennya. Temennya ada yang tahu ini barang KW. Ini dicengirin doang, bro. Aduh. Status doang, hobi kami mahal, miris. Di barang kayak begonoan. Ini nih saringannya juga nih, bisa buat nyiangin ikan nih. Bahkan gua berapa tahun yang lalu ya, buat nyiangin ikan-ikan nih. Sirip ituan, kulit ikan sama gua siangin ya. Tuh. Aduh. Udah, ganti aja dan gas mobilan. Jember ngelihatnya barang kayak gini mah. Tapi ngasilin duit sih buat gua, bro. Awas kebalik saringannya.
udah begitu doang. Oke, kita isi gasbul baru. Gasbulnya tentu berbeda ya, Bro. Karena gasbulnya bekas gasbul mahal, Bro. Kete. Ini no, putih gasbulnya tuh. Jijel kayak gitu ya. Tuh. Sodok, Don. Biar hamil. Masukin dalam. Nah, gitu terus. Oke, kita tinggal aja ngebul ya, gasbul. Daripada ketimbang gua gatel nanti belain ginian doang, ntar gatel-gatel bahaya, Bro. Gatel apa gatel? Nah, ini hasilnya, Bro ya. Jadi kayak gini ya. Motor masih bagus, Bro. Tuh, jadinya bucel-bucel kayak gitu, Bro. Tuh. Nah, pokoknya intinya mah kayak gini aja ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam Otomotif Indonesia. Dadah.